Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo harus menjalani operasi di rumah sakit usai terjatuh saat bersepeda pada Minggu pagi, 6/2. Dia akan menjalani operasi dan perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi, Kota Semarang. Saat ini masih dilakukan penanganan oleh dokter karena cedera di tangan dan perlu penanganan operasi, kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemprov Jawa Tengah Agung Kristianto mengutip Antara. Minggu, 6/2. Dia mengatakan bahwa Ganjar terjatuh dari sepeda ketika hendak memantau lokasi penampungan pedagang Pasar Johar yang direlokasi usai terjadi kebakaran. Selain itu, Ganjar juga mulanya ingin mengecek tempat masyarakat berkerumun saat Minggu pagi. Namun, dia terjatuh dari sepeda usai senggolan dengan rekannya sesama pesepeda di daerah Kokrasono. Bapak jatuh ketika sepedaan untuk mengecek antisipasi Omikron. Bapak biasa goes untuk sekalian ketemu masyarakat dan tadi sebenarnya mau ke lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi pusat kerumunan, kata Agung. Karena ini kan hari libur biasanya pada wisata, termasuk rutenya mau ninjau lagi ke relokasi Pasar Johar yang kemarin kebakaran, tambahnya. Baca artikel CNN Indonesia, jatuh dari sepeda, Ganjar Pranowo dirujuk operasi cedera tangan di RS. Kenindonesia.com. Jadi bagaimana menurut Anda?